Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Direktur Utama beserta jajaran PT BSD City, Direktur Utama beserta seluruh jajaran Direksi PT Sinar Maslen yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang saya hormati, segenap praktisi tenaga pendidikan yang saya hormati, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini dapat hadir dalam acara Festival Pendidikan BSD ke-7 tahun 2021, baik secara langsung maupun virtual dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam mendukung proses pembangunan dunia untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat demi menyongsong program tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, SDGs. Oleh karenanya, peran serta guru dan murid yang dapat memajukan pendidikan di Indonesia saat ini, kolaborasi antara pemerintah dan berbagai macam pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan sektor pendidikan bagi masyarakat kita. Sejalan dengan hal tersebut, maka kegiatan Festival Pendidikan kali ini yang bertema menjadi agen perubahan pendidikan bangsa yang kreatif dan inovatif dalam memberdayakan lingkungan sekolah, dirasa memiliki makna yang sangat penting bagi kita semua. Serta sudah barang tentu ini menjadi kewajiban kita untuk bisa menjadikan kesempatan ini sebagai wahana dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan SDM dan personal branding kepada para pendidik, sehingga dengan demikian bisa menjadi penggerak dunia maupun perubahan lingkungan sekolah untuk menjadi lebih baik lagi dan berdaya guna di masa yang akan datang. Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi yang sangat tinggi khususnya pada Direktur Utama beserta jajaran direksi PT BSD City yang telah memprakarsai kegiatan Festival Pendidikan ini. Kita patut bersyukur serta berbangga hati bahwa kegiatan seperti ini bukan hanya sebuah formalitas semata, tetapi lebih sebagai sebuah bentuk komitmen dari kepedulian nyata yang berkesinambungan dari para stakeholder pemerintah daerah kepada masyarakat khususnya di sektor dunia pendidikan yang menjadi salah satu tolak ukur utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas baik secara mental dan juga spiritual. Melalui momentum yang baik ini pula saya ingin mengajak pada seluruh hadirin untuk bersama-sama kita upayakan transformasi sistem pendidikan melalui Merdeka Belajar untuk menjadikan pendidikan Indonesia lebih adaptif dan menjadikan pengembangan karakter sebagai fokus transformasi pendidikan. Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada PT BSD City dalam pelaksanaan Festival Pendidikan ke-7 tahun 2021 kali ini sebagai ruang untuk menemukan gagasan baru dalam membangun kolaborasi dan sinergi antara dunia pendidikan, stakeholder, dan juga pemerintah daerah. Pada hakikatnya, sektor pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk mempersiapkan dan mencetak berdaya manusia yang bermutu, yang mampu hidup dan bersaing dalam dunia global. Sekali lagi, atas nama pemerintah Kabupaten Tangerang, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kita petunjuk, kekuatan dan keberhasilan dalam upaya membangun dan menciptakan Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.